Kau heret mentari dan pergi cahaya menyapu. Kau ku termati, kau membunuh diri. Kau tak kulihat, tak kuingat, kau tiada lagi. Betul lah dia. Tahun lepas kan? Ini lagu single baru ni. Betul. Marah betul. Kata nipu semua ni. Macam lepas ke geram pagi-pagi. Tak adalah dia sikit je. Dia punya feel dia macam pagi-pagi. Tapi nampak image berbeza sikit sekarang. Saya trying something new. Apa khabar? Sehat ke? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ni suara dia memang macam ni ke? Atau macam mana? Memang macam ni. Dia macam husky-husky. Tapi bila dia menyanyi, dia bawa elemen seni persembahan dia tu kan? Sepenuh perasaan. Tapi rambut Ejen Ali tak tahu. Ikut trend. Mungkin boleh cerita sikit berkenaan dengan career sekarang ni selepas dilamar oleh Apple kan? Kemudian khas tampil dengan penipu ni. Siapa dengan penipu siapa? Apa lagu? Penipu ni. Ni ikut penipu ya? Okey. Single pertama saya di propose oleh Apple untuk lagu single pertama saya. So alhamdulillah daripada itu single saya telah jadi OST untuk beberapa cerita. And so sekarang saya dah keluar single yang second and we're having new projects also pasti insyaallah. Jadi penipu ni keluar bila sebenarnya? Penipu kau jangan tipu saya. Jangan tak, tipu. Tak. Penipu kau birthday saya 13 Oktober. Okey. Kita birthday dia 13 Oktober. Betul lah dah lama saya sama. Masih lama kan? Tapi kalau kita tengok apa nama persembahan daripada Syah tadi, dia punya genre ni macam mana? Memang awak memang selesa dengan genre macam mana? Saya dengan partner saya Faiz yang tak dapat datang hari ni. Kita orang memang dah bincang to try something new. Which is kalau untuk dalam industri muzik orang panggil lo-fi. Untuk penipu it's gospel lo-fi. So dia fusion dua genre yang
yang jarang orang buat. Sebab Syaz ni dua kan. Kita takut datang tadi kena pecah seorang lagi tak datang. Oh, tak, tak, kau pun tahun baru punya strategi ke? Ke jemputan program lain ke? Dia tak dapat datang hari ni. Okay. Ada hal yang tak boleh. Maknanya hala tuju genre kalian ini lo-fi lah. Lo-fi itu dia macam ni lah. Lo-fi is dia lagu yang trap music ataupun R&B EDM punya music yang sangat chill and relax punya. Okey, saya nak tanya sebab awak ni masa dicungkil bakat tu dengan persembahan yang sangat memukau lah kan. Dengan expression awak semua. Tapi dah menuju ke dalam industri ni masih akan mengekalkan corak sebegitu, tak risau dengan orang kata macam dah tu. Macam mana? Saya sebenarnya membesar dengan banyak saya punya inspirations daripada barat. Luar. So antaranya adalah Jennifer Holliday. So Jennifer Holliday ni dia punya karakter memang bila dia menyanyi dia memang exaggerate dia punya muka. Okey. So itu yang orang suka pasal dia. Okey. So, jadi itu pun yang awak suka juga. Itu apa yang saya suka pun. Jadi itu yang buatkan Syaz naik. Betul. Macam ni macam langkah dia macam nak jadikan dia berbeza dengan penyanyi yang lain. Jadi dia buat macam ni supaya kita boleh ingat dia kan. Kan. Okey, selamat maju jaya. All the best. Selamat tahun baru juga. Untuk lagu penipu. Untuk lagu penipu. Thank you. Lepas ni apa tajuk lagu? Tak tahu lagi. Kita nantikan. Okay, ada satu lagi persembahan? Ada. Lagi satu persembahan. Lagu single pertama saya. Sesuatu yang takkan mungkin. Yang buat awak yang melonjakkan nama. Yang hari itu pun dipersembahkan di Malaysia hari ini juga kan? Betul. Baik, terima kasih. Kita dah berada di Punjung Siaran. Terima kasih kerana sudi bersama kami di tahun baru ini. Semoga ianya akan menjadi satu lembaran kepada 365 hari. Ya, sepanjang 2020 ini yang baik. Ya. Ya, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk bersama dengan MHI pada hari esok. Ya. Sebab hari esok kita nak lihat trend untuk tahun 2020. Pemakaian, warna dan macam mana. Pak Lee pun akan berjalan juga esok. Esok saya. Esok saya. Betul. Okey, kita jumpa lagi. Selamat selalu. Selamat tahun baru. Okay. Assalamualaikum. Bye. Silakan, Syaz. Silakan, Syaz. Thank you. Dia apa dia? Mata dia buat macam Syaz buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ku sendiri berteman rindu yang tak berakhir. Andai saja dapat kembali menjalani setiap rasa semula. Semakin ku coba, semakin ku tak bisa. Hilangkan semua kenangan kisah kita, membunuh jiwaku, menghapus bayangmu. Sesuatu yang takkan mungkin. Mencoba untuk bertahan dengan beban jiwa. Semakin ku coba, semakin ku tak bisa. Hilangkan semua kenangan.